Doa malam 9 November. Bersyukur atas berkat dan perlindungan-Mu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sumber segala berkat, kami bersyukur atas berkat-Mu dalam peziarahan hidup kami. Engkau selalu memberkati peziarahan hidup kami di saat suka maupun duka melanda. Engkau selalu menemani kami di saat sedih maupun bahagia. Engkau selalu menyeka air mata kami dengan kasih-Mu di saat dirundung kesedihan. Engkau selalu menuntun kami bila kami salah jalan dan menjauh dari-Mu. Tuhan Yesus, berkat-Mu tak pernah kurang dalam peziarahan hidup kami. Tuhan Yesus, kami mohon kepada-Mu, limpahkanlah berkat-Mu, agar kami berlimpah berkat-Mu dalam peziarahan hidup ini. Anugerahkanlah berkat-Mu sepanjang peziarahan hidup kami. Tuhan Yesus, berkatilah kami agar sehat selalu, terhindar dari virus, penyakit, dan jauhkanlah kami dari pencobaan. Bebaskanlah kami dari bahaya. Ya Tuhan Yesus, penuhilah kami dengan berkat dan perlindungan-Mu. Tuhan Yesus, bebaskanlah kami dari kesengsaraan, penyakit, dan penderitaan. Yesus, pelindung kami. Kami serahkan istirahat malam ini dalam kuasa-Mu. Lindungilah, jagalah, dan berkatilah istirahat kami malam ini, sehingga kami aman dalam penjagaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan sebelum istirahat. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Istirahat kita pada malam hari ini senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat.
Salam dan doa, Justinus Djuadi, FIC.